Shalom, shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa sempurna turun atas kita. Penjagaan pemeliharaan Tuhan sempurna turun atas kita. Berjumpa kembali bersama dengan saya dalam renungan pagi Word of Wisdom. Biarlah kita awali hari ini dengan tuntunan Tuhan, dengan campur tangan Tuhan, dengan pemeliharaan Tuhan. Dan kita percaya bersama dengan Tuhan kita akan mendapatkan sukacita. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, percayalah bahwa setiap niat yang kita kerjakan didasari dengan takut akan Tuhan, hasilnya pasti luar biasa. Setiap kerinduan, keinginan, cita-cita, bahkan pencapaian yang didasari dengan niat yang tulus, niat yang baik, pasti mendapatkan perkenanan Tuhan. Sekalipun dalam perjalanannya tidak berarti tidak punya masalah, sekalipun dalam perjalanannya bukan berarti tidak ada kendala. Nah, saudara ini kasih Tuhan Yesus Kristus, saya yakinkan saudara pagi ini bahwa ketika semua kerinduan, ketika semua doa, niat, cita-cita kita, kita tandaskan di hadapan Tuhan, percayalah, rancangan Tuhan yang indah, rancangan Tuhan yang luar biasa, rancangan Tuhan yang penuh dengan mukjizat itu sempurna turun atas kita. Kita akan merenungkan satu ayat. Ayat ini dimana menguatkan saya, terutama meneguhkan pelayanan saya dan membuat saya semakin hari semakin percaya bahwa hati Bapa itu ada dalam diri Tuhan kita. Kita buka Yeremia. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat ke-11 berkata demikian, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai saudara dan saya, mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan penuh dengan harapan. Jadi Tuhan desain kita, yaitu masa depan yang penuh dengan kepastian. Tuhan desain kita pengharapan di hari depan yang penuh dengan kepastian juga. Tuhan berikan kita satu jaminan, yaitu rancangan-rancangannya atas kita, sesuatu yang luar biasa. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada dalam renungan Word of Wisdom, jangan pernah menyerah ketika apa yang sedang kau jalankan sepertinya belum ada jawaban. Jangan pernah putus asa, sebab ketika yang engkau jalani seolah-olah menemui jalan buntu. Bapa yang kita sembah, Bapa yang kita tinggikan adalah Tuhan yang memiliki hati Bapa, Tuhan yang memiliki rancangan demi rancangan, satu program demi program, satu agenda demi agenda untuk mendatangkan apa? Kebaikan. Kapan kejadiannya? Hari depan yang penuh dengan manusia boleh mereka-rekakan yang jahat atas kita. Manusia boleh menjegal usaha kita. Manusia boleh punya rencana yang jahat atas kita. Tapi rencana Tuhan, rancangan Tuhan, desain Tuhan, blueprint Tuhan tidak pernah gagal atas kita. Hati Bapa turut atas anak-anaknya yang mengasihi Dia. Yakinkan saudara hari ini, dalam Tuhan ada kepastian. Dalam Tuhan ada jawaban, dalam Tuhan ada sukacita, dalam Tuhan ada kemenangan. Sekalipun kita belum melihat, tapi janji Tuhan pasti digenapi. Kita berdoa, kita tundukkan kepala, kita yakinkan diri kita, Tuhan ada bersama dengan kita. Bapa Allah yang baik, kami mengucap syukur buat tuntunan-Mu atas renungan pagi di Word of Wisdom ini. Biarlah kami mengaminkan firman, hati Bapa turun atas kami, semua rencana-Mu digenapi atas hidup kami. Sepanjang hari ini kami adalah rencana-Mu,
sepanjang hari ini kami ada dalam perlindungan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.